Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya melakukan perjalanan dimulai dari Pasar Senen menuju stasiun Pasar Turi, ini adalah part 2 nya. Seperti apa kelanjutannya? Simak terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Terima kasih. Sesampainya saya di Pasar Turi, saya melanjutkan perjalanan menuju Surabaya Gubeng. Saya menggunakan jasa ojek online. Perjalanan ditempuh selama 20 menit. Tidak lama saya melanjutkan perjalanan disambung dengan menggunakan kereta Probowangi dengan harga tiket Rp56.000. Ini dia perjalanannya. Setelah melakukan perjalanan selama 7 jam dan akhirnya saya sampai di stasiun Ketapang, Banyuwangi. Pemandangannya sangat indah ya guys. Oh iya, sebentar lagi kereta akan berhenti di stasiun akhir Ketapang, Banyuwangi. Saya akan persiapkan barang bawaan untuk menuju ke Pelabuhan Ketapang. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Cek, Mbak. Saya memilih untuk berjalan kaki karena jarak tempuh dari stasiun Ketapang menuju pelabuhannya hanya sekitaran 800 meter kurang lebih. Oh iya, untuk pembelian tiket saya melakukan di aplikasi Verizy. Untuk penyeberangannya memakan kurang lebih 1 jam. Oh, cetak dulu. Oke, Mbak. Oke, setelah cetak kita lanjut, guys. Ini penyeberangan jam 1. Enggak tahu masih keburu apa enggak. Oke, ini enggak keburu nih, guys. Ya kan, Kak. Kalian akan melewati ini ya, guys. Aduh. Nah ini guys, kayak gini.
tiketnya. Oh sini pak. Amit amit. Amit. Itu yang itu ya pak. Ya. Oke. Okay. Langsung masuk pak. Langsung pakai tiket. Oh iya langsung. Oke okay, guys. Keretanya udah ada di depan. Ada juga di sana tuh guys. Tapi mungkin nggak berangkat. Kayak gini pelabuhannya. Nah. Oh, mantap. Nah, ini petugas Sarama guys. Alhamdulillah udah sampai di. Kita naiknya Dharma Ferry 1. Kita nyebrang. When the days are cold and the cards are folding, the saints we see are all made of gold. When your dreams are failing, the ones we hail are the worst of all, and the bloods run stale.